Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya. Oke, pada video kali ini saya ingin berikan tips atau tutorial cara melakukan Scoot Cheat Gainer, yaitu gabungan antara gerakan Scoot dan Cheat Gainer atau Kick the Moon. Ya biasa tutorialnya step by step, jadi jangan di skip biar kalian itu cepat paham. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke lah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke videonya. Oke, step yang pertama kalian pastinya harus kuasai gerakan Scoot. Saya sudah pernah buat tutorialnya, nanti kalian cek di deskripsi video ya. Gerakan Scoot seperti ini. Step yang kedua, kalian juga harus kuasai Cheat Gainer atau Kick the Moon. Saya juga sudah pernah buat tutorialnya, bisa dicek di deskripsi. Cheat Gainer seperti ini. Oke, untuk step yang selanjutnya, ini kalian bisa lakukan latihan untuk mencari feelingnya atau putarannya. Ya, kalian bisa lakukan gerakan seperti ini. Oke, untuk step yang terakhir, kalian harus berani mencoba gabungkan antara Scoot dan Cheat Gainernya. Terus diulang-ulang sampai lancar. Ingat latihan di tempat yang aman. Oke, kira-kira Scoot Cheat Gainernya akan jadi seperti ini. Oke kawan-kawan, itu tadi tutorial Scoot Cheat Gainer versi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kalian yang sedang latihan salto tetap semangat, jangan menyerah, terus berusaha ya. Dan tetap yakin, jangan ragu. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Ya mungkin cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.